mungkin anu sesi tanya jawab enggak apa-apa. Mun ada yang mau nanya nanti kan ada kisar kasih. Jadi beliau bisa menjawab. Oke, boleh saya tanya kisar kasih. Oh, ada Mbak yang mau nanya. Kenapa mau dimas enggak ada? Di rumah saya bisa ya, mau soal Quran dari setahun tanpa arti. Ngapain luka le menina? Hatam bukan le. Hatam. Apa tanpa arti saya hatam luka le dari setahun. Yang baik dua-duanya, yang baik dua-duanya. Jadi sambil memahami artinya, yang baik dua-duanya. Tapi seumpama membaca Qurannya pun pahalanya juga sudah banyak. Apalagi dengan artinya mentadaburi itu lebih baik lagi. Sambil makanya biar tahu artinya sambil baca terjemahnya lebih baik. Ya enggak. Jadi enggak ada dalilnya subuh bisa kasih. Enggak tahu saya kalau. Mun tak tahu artinya jangan percuma. Percuma ini kan kun judul lah. Lagunya Rama Irama. Jadi mun Quran sampean ngerti, sampean tak ngerti. Kalau misalnya bagi yang tidak tahu membaca yang mungkin bisa seperti itu, enggak apa-apa. Jadi percuma. Percuma bene pasti oleh apa? Percuma polena tak pete desa kena ganjaran mesti oleh sepolo gancu jadi pas kun sanapah dene ya. Lebih kurang dari sepolo gancu. Misalnya beluk kan? Belum gancu biasa kayaknya. Jadi duaan kasar saya percuma. Jadi tidak ada kata percuma. Tidak ada kata percuma. Saya beda kun judul laguna Oma Irama. Dalam kebaikan tuh enggak ada kata percuma, enggak ada. Gitu loh. Tadi kan sekecil apapun kalau perbuatan baik yang kita lakukan pasti akan Allah kasih pahala dan akan kembali ke diri kita masing-masing gitu. Jangan udah aku enggak tahu artinya, enggak usah baca sekalian. Ini kan tidak. Yang percuma yang enggak mau baca tadi itu, yang enggak mau berusaha untuk membaca itu yang percuma waktunya dipakai untuk apa gitu. Gitu. Oke, jadi enggak ada dalam kebaikan dalam beribadah enggak ada kata percuma. Masa orang gampangnya contohnya ya, orang mau sholat nunggu bisa khusyuk baru sholat. Ayo apa harus begitu? Kan tidak. Kan Allah tidak pernah memerintahkan kamu khusyuk dulu baru sholat kan enggak? Emang orang sukun nomor satu. Waladzina fi salatihim khasyi'un dan Al-Qur'an gitu. Tapi untuk khusyuk itu kan susah lagi, susah. Tapi kita berusaha gitu. Berusaha untuk bisa salat khusyuk bagaimana? Setiap hari harus memperbaiki gitu, memperbaiki dalam ibadah kita gitu. Sama membaca Qur'an begitu. Makanya ada hadis yang disebutkan tadi, barang siapa Faisal. Barang siapa yang membaca Quran yang tadi itu yang terbata-bata itu masih belajar gitu. Itu Allah ngasih pahalanya double. Kegegean tadi itu. Itu double gitu. Karena besarnya usaha ya kan? Yang Allah lihat usahanya. Nah, yang percuma tadi sudah enggak bisa, enggak mau berusaha itu. Jadi enggak ada percumanya tadi. Cuma lagunya Rama Irama. Saya maksud percuma, kok cuma Denika. Kok cuma satu jus, kok cuma setengah jus, kok cuma ngaji meloloh tanpa arti. Kok cuma nyamana percuma. Gini kan. Berarti saya kok enggak percuma bener elang nih saya maksud. Tapi kok cuma gitu? Dene. Kok cuma bade subuh? Tambahlah. Bade tuh
buat duhur gitu maksudnya. Ini kan nyamana percu percuma. Benisia-sia. Thank you.